semuanya hari ini sehat, semangat selalu ya. Yeay. Hari ini kita mau praktek yang namanya bunyi nada tapi menggunakan gelas, teman-teman. Nah, kok bisa ya? Bisa. Ini caranya, gelasnya itu diisi air. Apa saja bahannya itu, teman-teman? Yang pertama, bahannya kita sediakan ya gelas ya. Gelas dan topnya gelas. Dan juga air. Gelasnya ada berapa? Ada 8. Kenapa 8? Karena not nada itu ada 8. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kita urutkan dari sini ya, jumlahnya 8. Harus pas ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Selanjutnya kita masukkan air, teman-teman. Nah, gimana cara masukkan airnya? Ya, nah, masukkan airnya itu tidak sama jumlahnya ya, atau tidak sama volumenya, volume airnya tidak sama. Tapi gelasnya tingginya harus sama semua. Ya, tidak boleh gelasnya ini tinggi, gelasnya ini pendek, nanti tingginya nggak sama. Yang pertama kita masukkan dari yang paling kanan, kita isi paling penuh. Sudah penuh. Yang kedua dikurangi sedikit dari yang pertama. Yang ketiga kita kurangi lagi dari yang kedua. Yang keempat lebih sedikit lagi dari yang ketiga. Yang kelima terakhir, nah, itu dia. Kalau sudah seisi semua seperti ini paling banyak, agak turun lagi, makin turun. Oke, gimana cara memegang sendoknya yang benar supaya mantul dan suaranya nyaring? Nah, teman-teman bisa menggunakan sendok ini, maaf sendoknya jelek, jadi sendoknya dan yang bagus. Sendoknya itu, megangnya ujung sendok yang ini dengan dua jari, yaitu jari jempol dan jari telunjuk, ibu jari. Cara megangnya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kalau suaranya ini mantul, semakin bersuara. Begitu, teman-teman. Kita lihat dari kita data. Coba praktek hasil dari pengisian air tadi ya. Nah, kita urutkan dari air yang paling banyak sampai air yang paling sedikit. Kita lihat pada air sedikit. Dari samping. Semakin ke sini, semakin sedikit. Kita tes suaranya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, la, mi, mi, do. Sekali lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, la, mi. Kita coba lagu Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putih sejati, bumi Indonesia. Karena banyak ibu
kita kartini, putri sejati, putri Indonesia. Oke, cukup sekian ya kegiatan hari ini. Teman-teman boleh coba di rumah sama bunda, sama ayah, sama kakak, sama adik, boleh semua dicoba. Kok bisa berbunyi seperti itu ya? Iya, karena volume air ini berbeda-beda. Setiap gelas ada yang paling banyak, ada yang dikurangi sedikit lagi, lalu dikurangi lagi, dikurangi sampai sini jumlah volume airnya paling sedikit. Jadi dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekian kegiatan hari ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.